Halo halo semuanya, balik lagi bareng Simpanse Gaming di sini. Di video kemarin kita sudah ngebahas tentang Gwenpool bersamaan Silver Surfer dan Patriot. Sekarang kita coba lagi Gwenpool digabungin dengan deck High Evo Legendary. Jadi High Evo Legendary dia bisa mengebuff ya ataupun merubah skill kartu yang tanpa kemampuan sehingga mempunyai skill-skill tersendiri. Dan menurutku Gwenpool di sini itu sebagai kartu pendukung di deck ini. Walaupun aslinya nggak ada Gwenpool, deck ini sudah kuat banget ya. Deck High Evolutionary. Jadi seperti biasa deck High Evolutionary menggunakan Sunspot, Misty Knight, pakai Magic, Cyclops, terus Hulk untuk kartu tanpa kemampuan ya. Dan kartu lainnya seperti Kyra ini pendukung ya, karena kita bisa mengamankan kartu 1 cost dan 6 cost seperti Sunspot dan Misty Knight sehingga nggak bakal bisa kena yang namanya Killmonger. Terus untuk kartu 6 costnya biar nggak bisa kena Shang-Chi karena kita bakal membawa banyak kartu 6 cost seperti She-Hulk, Scar, Hulk, dan Infernal tentunya. Sedangkan untuk Shang-Chi sendiri ini sebagai kartu counter ya, semisal kita ketemu Blob, apalagi yang Arisem sekarang Blob. Terus maybe nanti musuhnya juga mainin Infernaut ataupun Hulk ataupun kartu kartu yang mempunyai 10 power atau lebih. Nah, untuk kombonya kalian bisa memainkan combo-combo High Evolutionary biasa ya dengan skip, karena ketika kalian ada Sunspot di board itu bakal enak banget. Terus nanti di turn 6 kalau misal kalian Magic, kalian bisa skip aja, dan di turn 7-nya kalian bisa memainkan Infernaut bersamaan dengan She-Hulk. Jadi udah enak banget gitu. Dan menurutku deck ini juga enak yang ngebawa aku sampai masuk ke 80 ya. Gitu. Oke guys, penjelasannya ini aja. Kita langsung masuk ke gameplaynya biar kalian langsung tahu gimana cara mainnya. Thank you. Bye bye. Selamat menonton. Kira Bang Rizky. Saksikanlah ciptaan. Udah bisa dilindungin sama Kyra kan? Kyra kan 1 cost sama yang 6 cost kan? Jadi udah efektif sih dengan Kyra. Terusnya ada gini. Yang di sini dulu deh. Udah menang sih ini. Typically. Arisem masuk big bet kah Bang? Ya harusnya dia masuk big bet. Kalau masih ada gitu ya. Gimik-gimik big bet, harusnya dia big bet. Termasuk deck kartu big bet. Kita bisa Gwenpool. Atau enggak kita bisa main hooknya sih, hooknya aja deh dulu. Hooknya terus ini sih auto win harusnya. Jangan Shang-Chi-nya malah diterusin itu. Beleh-beleh ya musuhnya ya. Lebih tahu kita pura-pura ngalah. Lo wele-wele anjir, Jubil di situ. Gua terus pura-pura kalahnya gimana anjir? Kalau Jubilnya di situ, guys. Nggak bisa pura-pura kalah dong, anjir lah. Bang bot, kalau kocak jangan terlalu kocak lah mainnya anjir. Kamu adalah masa depan. Hahaha.
skip aja bang. Mungkin yang paling kasihan Kang sih. Big Bad Kang sih. Menurut kalian Kang butuh reward nggak guys? Wah, tahu gitu nggak main ya. Si anjir lah. Tahu gitu gue nggak main guys. Infernal turun ya. Go block. Opponent snapped. Santai dulu. Snap. Ada Nova, ada Keira, bro. Aduh, tapi dia dapat hul gua ya, astagfirullah bro. Ya, maksudnya dapat hul gua, cok. Males banget loh ini, padahal udah lumayan enak. Tinggal main Hulk doang gitu kan. Show. Coba main gini sih paling guys. Oh, mundur lawannya. Nice. Victory. Paling kasihan kartu ghost gak sih? Kalau ghost sih masih bisa ada kombonya sih, bang. Saksikanlah ciptaanku. Aduh, kena sunspotnya bro. Enak sih ini lawannya nggak ada itu guys, nggak Arisem. Lawannya Arisem kan pusing sendiri ya. Tau gitu gue lebih bersabar ya. Main siapa yang bisa lah. Masih bisa. Oke, Shang-Chi able ya. Menurut kalian gue skip gak sih? Skip, Infernaut. Karnya jadi ah ya skip sih, ini skip ya berarti ya. Snap dulu. Harusnya kita ntar Infernaut turn 6 kan dapat 2 nih. Sekarnya bakal jadi 2 kos kan. Terus terakhir tinggal main Shang-Chi sama Scar ya. Iya ya. Skip main nih. Oke, okay, berarti dia ada Killmonger. Hello. Mana musuhnya gak mau itu guys, musuhnya gak mau. Paling kalah gue kalau kena limbo sih, limbonya dimatiin sih. Terus jangan lah ya bang Gufu, jangan bang Gufu. Oh gak, musuhnya snap juga. Gak bang Gufu, please jangan.
Ribunya jangan dimatiin Bang Gufu, tolong ya. Oh enggak, nice. Ngeri pisan. Oke, okay, enggak masalah. Halo, senang sekali. Oke, okay, nice banget di situ, guys. Ah, si Hulk-nya telat, anjir. Si Hulk-nya telat, guys. Kalau udah dari tadi bisa dimainin juga, cowok. Menang gak sih ini 8 cube atau 8 cube gak sih? Lah, kita menang, anjir. Ke kiri, bro. Nice. Tangci ke tengah ya. Tangci. Manis. Let's go! Sesuai prediksi, bro. Easy win, anjir. Let's go. Lampu tengah kita kalah ya. Anjir, yang kiri mau kesusul coba. 3-2 guys. Victory. Hampir kebalap loh yang kiri. Pas story-nya masih bisa dimana-mana sih. Itu paling enak sih, Galactus paling enak gitu. Zaman Galactus paling enak gitu ya. Combo story Galactus ya. Zaman combo Spider-Man sih ya, itu juga. Ini sih. Kok bisa menang di sini masalahnya? Ngeri banget kalau show-nya enggak disangsi. Iya. Berapa itu tadi, anjir? Enggak terkontrol. Bot fix. Oke, oh, bot sini. Ya, yang kena armor di ini ya. Tapi rugi dik sini. Ah, enggak bisa. Lah, kalau dari level lu enggak bisa diituin ya? Dari sini tadi. Kalau susah enggak bisa dibinisin ya. Lah, mundur anjir. Kalau era itu ditambah Wong jadi deck haram, iya. Itu sih paling enak sih, main Wong, Turi, terus Galactus ya. Era-era Galactus masih berjaya ya. Sekarang udah gak ada baunya, anjir. Kayaknya masih aman. Ha!
Eh, ini jadi berapa sih? Jadi 4 ya? Wait. Tangci dulu. Atau si Hulk? Atau skip? Ini skip gak bisa sih, harus main si Hulk sih. Atau skip guys? Skip? Skip kali ya? Nocturne, enggak Nocturne udah pindah ini, Nocturne udah pindah guys. Nocturne udah pindah. Dan dia Nocturne-nya tengah tadi kan. Kalau Loki Nick Thanos ngikutin kartu aslinya. Kenapa Arisem kartu randomnya background putih ya? Enggak ngikutin Arisem-nya. Nah itu belum tahu sih. Menurut kalian skip atau enggak guys? Atau mainin si Hulk? Oke, skip dulu deh. Ya, pindah ke kanan nih. Hancurkan! Let's go! Enak juga sih ini sih. Sumpah. Lumayan lah ya. Lah, nggak bisa itu aja. Belum sama Dark Home-nya ini. Ya Dark Home gak blocknya sih ya. Minimal tadi gue sang, harusnya kalau kalau tengahnya gak ada itu sih sang sih ya. Ini buat ini. Risem 2 cube terus lewat berjelek. Nah, maksudnya gimana Pak Bro? Kalau kita main Risem 2 cube gitu. Enak dong. Nah, aja ya. Kalau main ketemu bot, oh gitu. Wah jadi nggak enak kalau ketemu bot langsung mundur. Jir, untung nggak main Hulk ya guys ya. Tapi ngeselin juga sih musuhnya. Anjir, Odin ya. Pak lah, pinter banget anjir. Ini bot apa enggak sih guys? Ini tipuan ini bukan bot nih. Ini enggak bot ini maksudnya ini. Ditipu gua anjir. Rese banget ya. Penipuan massal guys. 8 cube sih, tapi sih yakin sih. Gak ngeri sih mainnya ya.
Gimana triknya gimana? Coba kasih tahu aku. Saksikanlah ciptaanku. Saksikanlah ciptaanku. Finite. Ah, now. Yes, yes, yes. Oh, now. Yes, yes, yes. Oh, no, but nih. Oh no, yes, yes, yes. Bukan token bang, tapi kata yang di level koleksi yang buka pakai kunci. Oh, spotlight. Gimana, gimana caranya? Klik 3 kali. Iya, kalau seri 45 harus pakai koleksi, bener. Kasian banget dapet batu. Beli varian aja bang. Anjir lah, musuhnya nyebelin banget ya. Loh, Infernote gue jadi 26 kan. Udah. Gimana kalau gini anjir? Infernote gue jadi 26. Kalian pernah melihat Infernote 26 belum? Kan ada 3 kartu. Nah, kalau 2 diantaranya udah dapet, ya paling pakai 2 kunci udah dapet. Belum dimiliki ya. Ya sama aja sih berarti kan. Gue cukup sih bang kalau lu beli, baru beli lagi. Beliin gak sih? Bang NRMN. Beli token di shop yang per minggu pakai gold masih worth it kah? Boleh dibeli atau mending beli varian aja sekilas kalian isi album.